Oke, kita bisa melihat inilah ya, sawit sederhana anak desa ya, gulma-gulma keras berusaha kita basmi ya, tinggal gulma. Oke, kita bisa melihat inilah ya, sawit sederhana anak desa ya, bukan sawit perusahaan, ini sawit kebun pribadi ya, berkebun sawit ala anak desa ya, anak kampung. Kita bisa melihat walaupun kita kampung kurang pupuk, ketika dirawat dengan baik maka semuanya akan berbuah ya. Ini cak kelilingnya, padahal baru usia 39 bulan ya, panen perdana 36 bulan alias 3 tahun ya. Jadi ini panen keempat kalinya teman-teman, bisa melihat ya perbedaannya. Sebelum usia 36 bulan dikastrasi, ini yang sebelah sini 4-6 kali ya kastrasinya ya. Nah, sehingga lihatlah pelepahnya besar-besar, bonggolnya juga begitu besar bisa kita melihat ya. Nah, itu kita cacah 3 ya, pelepah-pelepah mati kita potong-potong 3, simpan di sampingnya akan menjadi pupuk kompos atau pupuk alami ya. Nanti ini gulma-gulma keras yang tumbuh di sini juga kita cabut ya guys. Nih ada hama-hamanya, ini tupai ya, hama tupai. Sering makan sini ya. Nah, ini kita bisa melihat sekelilingnya berbuah semua ya. Perbedaan sawit dikastrasi dan tidak ya, bisa melihat. Nah, gulma-gulma keras berusaha kita basmi ya, tinggal gulma-gulma halus. Bisa melihat perbedaannya. Oke, ini sawit kita ya.